anak dua nempel mulu kayak magnet. Kudu dipisah. Ntar lu. Gua mau ngebahas soal liburan nih, gimana nih? Ya gimana, jadi gak? Ya mau dong ya, soalnya gua gak pernah liburan sama kalian semua ya. Ya lama lagi liburannya. Katanya hari ini mau ngebahas akomodasi mana, jadi gak? Tenang, sabar. Jadi sih, tapi kita tinggal nunggu. Itu tuh, Lulu sama Melisa. Kalau Lulu mah gak penting buat gue, yang penting Melisa. Itu dia tuh, Lulu sama si Memel. Banyak umur. Hey Mel, kelihatan seger banget hari ini. Kacang, kacang garing, kacang rebus. Jadi ngomongin liburan gak? Jadi sih mendingan hari ini aja kita ngomongnya. Tapi lebih enak lagi tuh kita kalau makan di kantin dan dibayarin oleh pacar gue. Ya kan? Iya dong, aku yang terakhir. Dah. Nyawa nungguin gue, aduh. Ikut ke kantin yuk. Lepasin gak? Lepasin. Gue bisa jalan sendiri juga. Penuh semua. Lu jangan tarik-tarik mantan gua kali. Tapi gabung ya. Tahu lo Tom, meja segede gini dipakai sendirian, serakah. Gimana nih meja ini? Hai guys. Au. Hai. Halo. Cinta. Tato kamu bagus. Kenapa enggak dipermanenin aja? Tapi kalau ini jadi permanen, nyokap gue bisa diop nama. Emang kalau misalnya tato dipermanenin, nyokapnya bisa diop nama ya jadinya? Aduh, udah deh. Jangan dibahas ya. Yang penting dibahas sekarang. Semuanya oke kan? Kalau kita liburan, kanyer. Iya, benar. Soalnya kodasnya udah gue pesan, terus mobilnya juga udah oke. Nah. Anyer! Kenapa? Anyer! Beach. I am son of beach. Yes. Yeah. Exactly. He is. Ya hebat. Eh Cinta. Apa kenapa? Kan ntar lo berdua nih sama Arga. Iya dong, kita berdua. Gue sama Melisa ya. Enggak. Terus gue siapa dong? Mulai ikut ya. Boleh ya. Please. Kalau ikut ntar kita gak bisa tidur. Gak ada yang jawab, berarti boleh. Pede banget loh. Tommy ikut ya. Ya sebenarnya sih boleh sih. Ya boleh kan? Boleh dong, ya boleh dong. Tapi yang diajak itu mau gak ya kira-kira ya? Nah itu dia, mau gak dia? Tommy mau ikut gak? Tommy gak jawab. Nanti Tommy mau ikut. Kalau kata mama aku, diam itu emas. Tidak boleh. Tapi kan mah, soalnya kamu pergi dengan pacar kamu. Mama gak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Gini deh, Sinta janji. Sinta gak bakal ngapa-ngapain. Lagi pula semua teman-teman Sinta juga pada ikut. Please. Sudahlah Sinta. Turuti aja mama kamu. Orang tua lebih tahu yang terbaik buat anaknya. Sinta? Pa. Sin, mana sih? Nggak boleh. Ya, waktu itu kan gue bilangnya perginya cuma sama dua cewek ini. Tapi kemarin gue bilangnya lu juga ikut, jadi gue nggak boleh ikut. Ya udah tuh bilang lagi aja kalau Arga nggak jadi ikut. Nyokap gue udah terlanjur curiga tau. Emang lu pikir nyokap gue nggak bisa baca apa? Ya iyalah nyokap lo bisa baca. Orang nyokap lo sarjana. Lulu, maksudnya itu orang tuanya Sinta itu udah pasti tahu kalau Arga itu ikut. Oh gitu.
tuh, ngomong dong dari tadi yang jelas kalau ngomong. Ya udah gini aja. Biar gue yang ngizinin sama ortunya. Eh, jangan. Kenapa? Justru gara-gara lo Sinda enggak boleh ikut. Gini aja deh. Nanti biar gue sama Lulu aja yang minta izin sama orang tuanya Sinta. Kita berdua kan cewek. Jadi pasti banyak yang lebih percaya. Terus kemungkinan diizininnya lebih besar. Bener banget tuh. Idenya bagus. Kamu gak cuman manis, tapi kadang-kadang smart juga ya. Jangan punya gue! Jangan minuman gue! Nih, temulawak. Minuman dia, temulawak. Om, Tante, Sinta boleh ikut ya? Iya Om, kalau masalah cowok-cowok, Om gak usah khawatir deh. Soalnya aku sama Lulu udah janji kok mau ngejagain Sinta. Soalnya kalian pergi dengan laki-laki kan? Arga ikut. Tante tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang tidak diinginkan Om sama Tante, apa sama Sinta? Melissa, kamu akan jagain Sinta atau kamu malah ngajarin Sinta cari laki-laki? Lulu, kamu mau melindungi Sinta, tapi kelihatannya kamu sendiri yang butuh perlindungan. Gimana, Mah? Boleh ya? Ya, Pak. Ya, Om. Boleh ya, Tante? Pasti boleh. Tidak boleh. Udah cepet lempar tas lo. Lu bawa baju buat sebulan nih. Lo ngapain lagi bawa kayak ginian? Udah cepetan lo yang turun sekarang. Loncat aja kelamaan lo. Cakep. Ini makanan gua. Ya elah, lu makanan lagi dipikirin. Ah, tiduran aja lagi. Sinta mana, Mas? Kok gak ikut sarapan? Lagi ngambek kali, Pak. Gara-gara gak dikasih pergi. Ngambek? Tumben. Biasanya gak pernah ngambek kok. Sin! Sinta! Udahlah, Pak. Mungkin masih tidur, kan lagi liburan. Kalian ngebiasain diri nyupirin buat kamu untuk besok, lusa, dan selamanya. Maksud lo? Ya udah biarin aja, lumayan kan dapat supir gratis. Kasian, kasian. Terus ini kenapa nggak hilang nih? Iya, tato bekas kemarin. Kan lumayan, gue nggak mandi-mandi. Jorok banget sih. Ih. Oh ya. Yuk. Jalan tol ke Anyer kalau nggak salah lagi banjir. Kita lewat jalur alternatif aja, oke? Okay?
Ini harus ralo. Cepat, bebas, yang penting mantai. Enggak, udah deh, yuk. Lu tempatnya di sini, bukan di depan. Udah, lu aja yang di belakang. Emang kenapa gua belakang? Ya, cewek lu kan di belakang. Nggak bisa, navigator. Navigator letaknya di depan, bukan di belakang, lu di belakang. Udah, buruan. Yaudah deh. Wah. Itu dong, urut ya. Jangan bandel lu. Masuk cepetan. Dasar, kenyit. Pasti ya tahu. Sempitan. Aduh, lu ininya, jaga. Iya. Ini dipegangin. Oke, berangkat yuk. Oke, berangkat. Bentar ya. Troublemaker pasti bermasalah banget nih. Juga tahu, Briannya aja nyetirnya nggak benar, jegluk-jeglukan terus gitu. Kita kapan sampai sih? Sabar dong, Neng. Kasih dong kesempatan supir untuk buang air. Daripada ntar ngompol di mobil, ntar udah saingan loh. Kan bisa jemur spray baru. Maksudnya? Tuh, kan balik tuh. Ya. Kenapa lo, Tom? Bunting? Gua kalau naik mobil nggak bisa duduk di belakang, harus di depan. Kok nggak mual? Ah, mulu lu pijetin? Ya ampun, Tommy. Bilang dong dari tadi. Gak, kamu mau nggak ngalah buat tukeran sama Tommy? Tommy kasihan, ya? Ya udah. Untung lu nggak muntahin mobilnya Melisa. Kalau sampai iya, alis lu bakal dicukur abis, gundul. Hah? Jangan dong. Kalau alis dicukur, katanya bisa kelihatan setan lo. Heh, ngomong jangan yang aneh-aneh. Bisa baca peta enggak lo? Kalau mau duduk di depan harus jadi navigator, jadi harus bisa baca peta. Ayo. Eh, buat sini ya. Masuk. Aku di tengah ya. Sinta? Waduh. Kalau liburan begini mau tidur-tiduran sih gak apa-apa, sayang. Tapi sarapan dulu yuk. Aduh, Yan, kenapa sih, Yan? Tahu kenapa sih? Ada yang ngeliat handphone gue gak? Handphone gue gak ada. Hah? Aduh, waduh. Jangan-jangan handphone lu jatuh tuh deket pohon waktu pas lu lagi pipis tadi. Yaudah deh gini, jangan panik. Gue miss call. Handphone gue ketinggalan. Ya terus gimana dong sekarang? Yaudah, kita balik ke tempat tadi bentar, ya? Yaudah, buruan. Thank you.
gimana? Nadanya sih nyambung, Pak. Tapi nggak ada yang angkat. Coba Mama telepon ke teman-temannya deh. Mama nggak tahu nomor telepon teman-temannya Sinta. Semua ada di HP Sinta. Aduh, dulu rambut gue udah nyanyik belum? Udah, yuk. Ada sekarang bertiga. Jangan foto bertiga. Emangnya kenapa? Ntar katanya. Pri, handphone lu udah ketemu belum? Belum nih, miss call-in dong. Ini gue miss call, gak aktif emang lo? Ya, paling juga udah ditemuin sama orang. Terus kartunya dibuang, terus handphone-nya dijual. Jahat lo. Aduh, emang nasib gue kayaknya. Yaudah gak apa-apa, ntar dianyer tinggal beli handphone baru. Gak usah kayak orang susah, yuk. Ayo, kita tunggu. Woi, Tommy, bang. Bantuin gue, ini kemana jalannya abis ini? Tunggu. Ini daerah. Oh, di sini nih. Yakin lo ketemu? Udah yakin. Pokoknya abis dari sini kita tinggal belok. Belok kanan sekarang. Aduh. Woi, yang bener dong nyetirnya. Jangannya kira gak kanyer, tapi nyasar kancong. Gak mungkin, Tommy kan pinter baca peta ya, Tommy ya. Aduh, gini aja deh, biar gue telepon footage-nya. Mana? Handphone gue hilang. Beneran? Ya, kemana tuh? Aduh, misi. Ya, handphone gue. Ya, tapi kan handphonenya handphone lama, bukan handphone baru. Aduh, lu tetap aja tuh namanya handphone. Gue belinya gak pakai daun. Gimana dong sekarang? Oh, enggak. Lu aja deh telepon cottage-nya. Gue dari tadi mau bilang sama lu berdua, kalau handphone gue tuh lobet, gak bisa dipakai sama sekali. Lu berdua tuh berisik banget dari tadi. Aduh, payah deh semuanya. Emang cuma lu yang pintar di sini. Tada! Ya, cepetan, pencet nomornya, cepetan. Oh my god, pencet. Kalau handphone lo nggak bisa dipakai, bilang dong dari tadi. Maaf, Lisa marah-marah mulu nih. Yaudah Tom, pakai handphone lo aja. Tenang, pulsa lo gue ganti. Baterai lo nggak habis juga kan? Baterai sih ada, tapi handphonenya nggak ada. Ih, parah banget sih di sini semuanya. 6 orang, 6-6-nya pada nggak bawa handphone. Jebelin. Bukan nggak bawa handphone sayang, handphone itu mati semua, nggak bisa dipakai. Ada yang hilang juga sih sebenarnya. Tadi mana sih? Kok nggak nyampe dari tadi? Palingan juga kira nyasar. Hah? Udah deh jangan protes aja, kasih usul kek. Asal jangan ngusul muter-muter aja, bensin kita udah mau habis nih. Loh, tadi kan tangginya penuh. Siapa bilang? Cuman setengah. Terus tadi kenapa lo gak ngisi? Karena rencana ngisinya di anyer. Aduh. Udah deh ya. Kita sekarang cuma bisa berharap kita nemu pom bensin di depan. Oke? Okay? Ya? Terus, kalau gak ada pom bensin, berarti kita gak nyampe. Terus mobilnya mogok dong. Nenek-nenek ngesot juga tahu bakal mogok. Ini gara-gara Tommy nih. Kalau dari si Tommy nggak nyuruh belok, pasti udah nyampe anyer nih sekarang. Bener tau? Udah deh,
Mendingan gini aja, kita cari orang, kita tanya gimana caranya keluar dari sini. Tahu gimana sih lo, Tom? Navigator nggak salah-salah sejalan. Stop. Di situ ada gubuk. Siapa tahu aja kita bisa nanya-nanya. Ya elah, gubuk peot gitu lo yakin ada orangnya? Ya nggak tahu juga sih. Tapi kita mesti nanya. Hati-hati kamu ya. Ya udah deh, gue kesana sendiri ya. Lagi minum dong. Haus banget. Aduh. Thank you. Permisi. 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 Saya mau numpang tanya. Misi. Permisi. Saya mau numpang tanya. Permisi. Selamat siang, Kek. Saya mau tanya pom bensin deket sini ada nggak, Kek? Keluar. Pom bensin cukup jauh dari sini. Masih setengah hari perjalanan. Setengah hari? Kek, kira-kira di sekitar sini tuh ada rumah penduduk atau penginapan? Namanya villa, ada di sebelah utara. Kalau gitu makasih, Kek. Siapa tahu aja di sana nanti ada kendaraan yang bisa saya pinjam buat cari pertolongan. Jangan ke sana. Kenapa? Dia datang. Dia siapa, Kek? Dia. Oke, gue udah dapet info. Katanya di sebelah utara nih ya, ada villa. Kita bisa minta cari pertolongan di sana. Oke. Oh ya, terus pom bensinnya di mana? Iya, pom bensinnya sih masih lumayan jauh ya, kira-kira ngabisin setengah hari perjalanan. Hah? Lama banget. Waduh. Berarti bagaimanapun juga bensin kita bakal habis dong. Ya udah gini aja deh, mendingan ke vilanya dulu aja. Siapa tahu aja nih di situ ada kendaraan yang bisa dipakai buat beli bensin. Bensin kita habis juga. Ya udah, turun yuk semuanya. Ya, bocah. Anak aku ngomong aja gimana dong? Udah enggak apa-apa. Kalau misalnya kamu mau ngaca aja di mataku. Lagi pula, kamu udah kelihatan cantik kok.
Ini villanya ya? Kayaknya sih ya. Soalnya emang gak ada lagi. Yaudah deh. Kita masuk aja yuk. Tapi kayaknya villanya kosong deh. Gak ada orang. Coba aja deh. Siapa tahu ada orangnya. Kan bisa nanya. Yuk. Mendung nih. Mau hujan kayaknya. Kita berlindung di dalam aja yuk. Yuk. Gak usah. Tuh lihat tuh. Tempatnya serem kayak gitu. Ya terserah sih ya, kalau gue mau masuk aja. Gue butuh selonjoran yang enak, badan gue kaku. Lagian gue mau ngaca. Turun! Ya ntar. Ini sayang, kamu kan? Ini Sin, tungguin tas gue ya. Tolong mana? Tas gue mana? Ini. Nih, kayaknya sering bodoh. Nih. Kenapa, Yan? Digembok? Bukan. Gak percaya sih, dibilangin. Ya, gimana dong? Kita harus buru-buru masuk nih, nanti rambut gue kena basah. Duh. Sayang banget ya, villa kayak gini gak ada yang ngurus. Cepetan dong, cepetan. Villa segede ini nggak ada belnya. Pintunya nggak dikunci. Ikut. Enggak. Empuk juga. Guys, sebenarnya kakek-kakek yang di gubuk Rea tadi bilang kita nggak boleh kesini. Kita dengerin kata kakek-kakek tadi. Harus kita gak boleh kesini. Lu, udahlah. Diam dulu sebentar, kenapa sih?
Tapi kan serem. Pergi aja yuk, balik. Mau naik apa? Kan mobilnya kehabisan bensin. Lo mau jalan kaki? Enggak. Ya udah, lagian Sinta juga belum ngomong kenapa kita enggak boleh kesini. Udah sini, terusin. Ya, kata kakek-kakek yang digubuk tadi sih bilang kalau dia bakal datang. Dia? Dia siapa? Dia itu orang atau bukan orang? Jangan-jangan Tommy, jangan nakut-nakutin dong. Kan belum tentu. Siapa tahu dia itu yang punya villa gitu. Terus kita bisa ngomong, "Permisi, kita kan mau numpang neduh." Gitu. Udah ya, udah. Berhenti bercandanya. Kita harus cari kamar sebelum gelap. Yuk. Guys, dikunci di kamar ini. Ini kebuka nggak? Hah? Kebuka? Nah, ini nih. Wah, ada kamar nih. Masuk yuk. Listriknya mana ya? Listriknya mati nih. Lampunya nyalain dong. Ada kaca. Oh iya, tasnya. Deh. Kenapa? Kita nyalain listrik di luar, ya? Ah, Tom, lo jagain cewek-cewek, gue mau nyalain listrik di luar. Oke, sip. Iya, orang mau ganti baju juga. Gue mau ambil salep gue dong. Tommy keluar, Keluar cepetan. Kita mau ganti baju, cepetan keluarnya. Kenapa mesti keluar sih? Ya harus keluar dong, pake nanya lagi. Dikit. Ngantuk. Ngantuk apa sih? Ada kotak musik. Lucu banget. Thank you.
abis itu aku mau makeup. Kenapa lo? Nah, tadi gue liat orang di situ. Ya, paling alusinasi lo doang. Makanya kalau jadi orang jangan penakut. Tam, mendingan lo duluan. Lo di depan ya. Kenapa mesti gue yang jalan duluan? Iya, kalau di belakang, ntar dia ngikutin. Angkat gak patungnya? Sip. Oke, sekarang gue mau periksa keadaan dulu. Oke. Hati lu ya, hey, jangan macam-macam lu. Wah, ini pasti di era tahun. Wah, nih lebih oke nih. Tuh, kursi goyang. Iya. Yeah. Yeah. Harga. Kamu jangan terlalu sadis dengan cinta. Tom, bercanda lo. Gue tahu. Lu pasti ngiri kan ngeliat gue sama Sinta? Karena lu jomblo sejati. Ah, ngapain juga gue iri? Lah, bukannya Lulu udah ngebet banget sama lo, hah? Ah, Lulu sih bukan tipe gue. Bukan tipe lu? Heh? Gue tahu. Tipe lu jangan-jangan lu suka sama Brian Lee. Maksud lu apa? Hah? Maksud lu apa? Maksud lu apa tadi? Cabut omongan lu. Cabut enggak? Aduh. Hah? Gua bercanda gua kok. Ya pokoknya tarik sekarang. Jadi sensi amat sih lu. Lu mau tarik apa enggak? Hah? Iya, udah iya iya. Gua minta maaf sama lu. Gue mana suka sama Brian. Gue kan suka sama lo. Ini bahan lu sendiri tuh. Pipis belum? Emang kenapa lu? Pipis yuk. Gua kebelet nih. Bilang aja mau nganterin. Yuk. Mel.
Mau ikut nggak? Enggak ah, kalian aja. Gue juga takut nih, takut ngompol. Iya, sasa. Yuk. Ayo dong, buruan, kebelet nih. Ke kiri aja. Lu, jangan lama-lama dong lu. Gua takut nih. Halusinasi lu doang. Udah. Yuk. Balik lagi ke kamar ya. Tenang. Pak, lihat nih Pak. Ternyata teleponnya si Sinta ketinggalan di kamar. Tapi dalam keadaan silent. Sekarang Mama hubungin teman-temannya.
Lulu, Melissa atau siapa, Ma? Aduh, teleponnya nggak aktif lagi. Yang ini juga nggak aktif. Teleponnya Lulu sama Melissa nggak aktif, Pak. Coba lagi, Ma. Guys, situasi aman dan terkendali. Lu berdua, tolongin gue dong. Gimana ya cara nembak Melissa supaya gue diterima? Kayaknya gue udah nyoba segalanya, tapi tetep aja dia cuek sama gue. Lu mah, bukan nembak lagi, tapi udah ngebom. Tetep aja ngaruh. Brian, dengar nasihat saya. Ketik rek, spasi culik, spasi kawin lari. Gak ngebantu lo, gak ngebantu, tau gak? Canda mulu. Atau gue belajar tentang kecantikan aja. Gimana? Belajar makeup, apa, masker, mani-pedi, ya nggak? Dia kan suka tuh kayak gituan. Nggak deh. Kalau gitu, ketik Rex pasti buka salon. Nggak lucu. Nggak lucu, cuma nggak lucu. Ya sih, balikin, balikin. Lucu. Kayak tuh, Brian Salon. Lu, makanya lu tuh harus sering-sering sholat supaya gak ketakutan kayak gini. Kalau keseringan ketakutan tuh jatuhnya jadi parno, tau? Ngomong sih gampang, tapi tadi beneran. Kulit cewek, pakai gaun merah, terus ngeliatnya serem banget. Udah. Aduh, si Mamel masih aja ngaca. Mana tuh kotak musik masih bunyi lagi. Mel, udah dong jangan dandan melulu. Mel, ntar kalau dandan melulu kesurupan loh. Sinta ngomong gitu. Mel. Apa sih? Tapi udah gue hantu. Lu di tempat kayak begini masih sempet-sempetnya pasang masker. Sendiri ah. Jahat. Jahat semuanya. Thank you.
Sin, Mel, Sin, Mel, Sin, bangun, bangun, bangun. Itu perempuan yang gue lihat di kamar mandi tadi. Itu bukannya kotak musik yang sering gue dengerin ya? Jangan-jangan kotak musik itu manggil dia untuk datang ke sini. Udahlah, kalau mikir tuh jangan kejauhan lo. Mendingan kita tidur lagi aja yuk. Siapa tahu aja itu cuma kebetulan. Mama sangat khawatir dengan keadaan Sinta, Pak. Papa menyesal, Ma. Mungkin Papa terlalu keras terhadap Sinta. Sudahlah, Pak. Yang penting kita harus memikirkan gimana cara menemukan Sinta. Cowok yuk, siapa tahu ada makanan Mel di sana. Kamu siapa? Beneran, kulit cewek pakai gaun merah, terus kelihatan serem banget. Kenapa sayang, kenapa? Itu siapa? Gak ada siapa-siapa, mana? Aku lihat cewek di situ sambil baca surat, nangis. Kamu lihat deh, kamu lihat, nggak ada apa-apa kan? Udahlah, kamu kecapean. Kita balik ke kamar ya, istirahat ya. Gue lapar gak? Nanti aku anterin kamar, ya. Aku anterin makanan kamar kamu. Shhh,
Gimana caranya kita menemukan Sinta, Pak? Ya, kita datangi teman-temannya Sinta. Mungkin di antara mereka ada yang tahu. Ayo. Siapa? Kamu tunggu di sini ya. Aku mau ambil makan buat kamu di tasnya Brian. Aja. Gue tuh keluar tadi cari makan. Terus tiba-tiba gue ngelihat ada cewek nangis-nangis sambil baca surat. Pas waktu Arga datang, tiba-tiba ceweknya udah gak ada. Yang ketinggalan cuma ini. Ya akhirnya gue ambil aja. Kita baca yuk. Di bawah bintang 24 Juli 1968. Berarti itu persis 40 tahun yang lalu dong. Gue lanjut aja. Buat Risma, gadis yang paling kucintai. Surat pribadi, jangan dibaca, gak enak. Udah gak apa-apa, tanggung. Risma, ketika kamu baca surat ini, yakinlah kalau aku sedang mendengarkan lagu kita. Lagu yang ada di kotak musik yang aku berikan padamu. Karena aku selalu memutarnya berulang-ulang setiap saat untuk membayangkan diriku dekat dengan dirimu. Kotak musik yang itu ya, yang ada di lukisan itu juga. Kamu tahu sayang, kotak musik itu begitu kuat. Dan karenanya, aku bermimpi kita akan selalu mendengarkan musik dari kotak itu bersama-sama. Ketika kita sudah menikah nanti, sampai kita tua, dan kita wariskan kotak musik itu ke anak cucu kita. Tapi kenapa kamu hentikan mimpiku? Kenapa kamu tinggalkan aku untuk laki-laki itu? Dia bukan laki-laki yang terbaik untukmu, Risma. Aku yang pantas bersamamu. Hidup atau mati. Terusin, Cik, terusin. Jadi tambah serem kan. Oleh karena itu, Risma, malam ini kamu akan kuhampiri. Ucapkan selamat tinggal pada duniamu. Berarti tuh cowok mau ngasih pesan ke tuh cewek kalau cewek bakal dibunuh. Melisa. Jangan-jangan dia maksud kakek itu hantunya Risma. Gue setuju sama lo, Lu. Lo udah pernah lihat hantunya kan? Hantunya pakai baju merah kan, sama kayak yang di lukisan itu? Jangan ke sana. Kenapa? Nanti dia datang. Dia siapa, Kek? Dia. Tapi kenapa tuh kakek tahu ya bahwa Tuhan tuh mau datang? Terus apa hubungannya gitu, Risma sama tuh kakek? Jangan-jangan
yang nulis surat ini kakek itu. Apa jangan-jangan kakek itu ngebunuh Risma? Berarti Risma itu udah tua dong. Terus gini, tapi kenapa kakek itu ngelarang kita masuk villa? Iya iyalah, soalnya dia gak mau ketahuan tentang rahasia pembunuhannya dia. Apalagi kalau misalnya kita laporin ke polisi, terus ngebawa barang-barang bukti. Terus sekarang harus gimana dong? Kan kita udah keburu sampai sini. Itu pasti dia. Bye.
Selamat ulang tahun ya sayang. Maafin mama selama ini mama kurang perhatian sama kamu. Selamat ulang tahun. Maafin papa. Maafin papa ya. Papa sudah terlalu keras sama kamu. Mama, mama maafin Sinta juga ya. Ulang tahun ya sayang ya. Makasih. Tapi kurang ajar. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Eh, make a wish dulu, make a wish dulu. Iya, make a wish dulu. Semoga kalian semua terbalaskan. Sepertinya teman-teman kamu sudah menyiapkan acara yang lain. Papa percaya sama kamu. Papa pulang dulu ya. Ikut ya? Yuk ke depan. Fer, antari Om sama Tante yuk. Om pulang dulu ya. Tante. Kalian jahat. Nggak ada yang ngasih tahu sih kalau pada bikin surprise. Heh, kalau kita semua ngasih tahu elu, yang ada bakal lo bocorin ke Sinta, lo kan ember. Wabis. Ngagetin aja kamu. Aku serem nggak, Kak? Lumayan. Parasit mana? Oh, bapak. Bapak di luar. Mel, mau ikut nggak? Enggak ah, kalian aja. Eh, Bri, si Lulu sama Sinta lagi ke toilet tuh. Siap. Ya. Mereka lagi di toilet. Kamu kerjain deh. Oke deh. Nah. Kalau misalnya ntar tiba-tiba gue mati gara-gara jantungan gimana? Itu sih derita lu. Jahat. Nasib. Maafin kakek ya. Perkenalkan, ini cucu kakek. Kenalin dulu. Tuh. Kenalin. Risma. Kamu siapa? Itu siapa? Siapa? Ngeras siapa kok? Kakek dimintain tolong sama Brian. Dia siapa, Kek? Dia! Maaf, Mel. Enggak boleh. Lo enggak boleh. Lo enggak mau sendiri. Lo enggak mau.
musiknya. Buat aku boleh nggak, kek? Kotak ini aku dapetin di rumah ini pas kita lagi survei. Dari kotak ini aku dapetin ide dan dibantu sama si Brian. Siapa dulu dong pemainnya? Aktornya. Sekali lagi terima kasih Pak Risma. Thank you. Oh ya, mendingan sekarang kotaknya gue balikin dulu ke tempatnya. Sini. Nih. Berarti kalau gitu sekarang kita udah langsung cabut ke cottage. Yeay, gue mau make up, gue mau mandi. Cottage. Yuk, anjar.